tawar kepada kami ada mulanya. Sebelum kita memulai, apabila baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Tuhan dan Ibu Tuhan, silahkan. Atas pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Universitas Sriwijaya dan Kemendikbud Ristek, yang mana judul pengabdian tersebut berjudul Inovasi Pengolahan Air Menjadi Air Bersih dan Air Minum dengan Menggunakan Teknologi Membran Ultrafiltrasi.
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Muara Enim yang masih menggunakan sumber air yang seadanya untuk dikonsumsi. Dengan diadakannya alat inovasi pengolahan air berteknologi membran ini, kami dapat memanfaatkan untuk menghasilkan air minum yang memenuhi standar kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.